dia kalau punya 100 perak nih, tinggal 100 perak, tapi ada teman susah, 100 peraknya semuanya buat dia. Dia orang yang kadang-kadang aku pikir, dia ngatur keuangan, diatur dong. Enggak, dia kalau nolong teman luar biasa. Dan dia seneng lihat temannya seneng gitu. Kalau dia lihat temannya susah, pasti ngebahas sama aku. Sama. Om, apa nih yang sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini yang tidak terlupakan dari Om? Wah, banyak. Salah satunya Om. Aduh. Yang jelas Odi Agam itu salah satu pendiri dari orkes aku, Twilight Orchestra, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu itu aku kadang-kadang perform untuk satu event bentuk orkes, abis itu bubar. Besok ada acara, bentuk lagi, bubar. Namanya terserah klien gitu. Nah, Odi Agam lah yang datang nguber aku gitu untuk mau ngisi acara di acaranya Indra Bakri. Nah, begitu sukses, Indra Bakri pengen ini terus. Aku nggak mau. Indra Bakri dan Odi Agam lah yang meyakinkan aku ini bisa ada masa depan gitu. Jadi kalau kita bertahan 30 tahun sampai sekarang, itu ya karena Indra Bakri dan Odi Agam ini. Odi Agam, jadi saya nggak pernah berhenti berterima kasih pada Odi Agam. Mungkin ada ucapan untuk keluarga sendiri dari Om? Ya, buat keluarga Odi Agam, semoga tabah dan banggalah pada Odi Agam. Odi Agam adalah salah satu sosok seniman yang telah mewarnai dunia musik kita. Begitu hebat Anyer dan Jakarta, siapa yang nggak tahu Anyer dan Jakarta gitu. Belum lagu-lagu lainnya, buat Krisye, buat dia bikin buat Vina khususnya, dia bikin buat Mus Mujono, buat itu meledak selalu gitu. Maka sebagai keluarga ya pasti bangga. Saya aja sebagai teman dekat bangga. Dan Indonesia saya kira seluruhnya, apa namanya, masyarakat musik Indonesia mestinya bangga, dan kita sama-sama bersyukur Odi Agam pernah hadir di Indonesia, memberikan legacy yang luar biasa. Dan saya ingin mengajak untuk bermurah hati untuk memberikan doa pada Odi Agam agar dia dilapangkan dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Edi.